Karena di tengah memanasnya serangan Israel ke Jalur Gaza, Majelis Ulama Indonesia menemui Sekjen Bait Zakat Wa'as Sadaqot di Kairo, Mesir. Kedatangan MUI ini untuk memastikan bantuan masyarakat Indonesia yang dikirim melalui Mesir sampai ke Gaza, Palestina. Sekjen MUI Pusat Amir Syah Tambunan bersama para pimpinan Basnas RI menggelar pertemuan di kantor Bait Zakat Al-Azhar Rabu sore. Dalam pertemuan itu, MUI ingin memastikan bantuan dari masyarakat Indonesia benar-benar sampai dan tersalurkan ke Gaza, Palestina. MUI menilai kepastian tersampaikannya bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia bisa memberikan semangat dalam memperkuat gerakan penggalangan dana di Indonesia. Bait Zakat Wa'as Sadaqot Mesir adalah lembaga zakat resmi negara yang terpercaya yang berada di bawah naungan Grand Syekh Al-Azhar. Bait Zakat Wa'as Sadaqot menjadi salah satu mitra Basnas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia ke Gaza. Ya, pertama untuk memastikan bahwa penggalangan dana dari masyarakat Indonesia dapat kita pastikan sesuai dengan sasaran bersama mitra kerja yaitu Baitul Zakat bersama Basnas Indonesia, kemudian mitra lain seperti IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Zakat dan lain-lain. Nah, yang kedua, dengan dapat memastikan sasaran bantuan ini sampai kepada masyarakat di Palestina melalui Indonesia, maka tahapan-tahapan untuk penggalangan dana ini dapat kita lebih perkuat. Ya, alhamdulillah akhirnya bantuan dari masyarakat Indonesia sudah diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk.